Full talent. Tapi gak semua coyon. Bahasa Indonesia ini piye? Bisa. Eh, coba lu gue, Bro. Lu gue ke Yono. Ini kenalin nih. Dia tuh diajarin Bang Yono. Ajarin Yono. Di sini lu. Lu gue di Jakarta. Jakarta tuh lu gue. Karena enggak bisa lu kalau pakai bahasa Jawa doang, harus salah. Siapa yang enggak bisa? Lu duduk dulu. Lu coba lu. Gimari lu. Cepat lu. Coba lu bahasa Indonesia lu. Ntar aku mau siap-siap dulu besok kalau balik. Melincur. Kagak baca, sin lu gue. Kagak. Cuma bahas, Mbak. Lu gue belajar coba. Belajar bahasa Indonesia, tahu kagak lu? Lu jajalin lu gue. Ger ya, itu ya, baju-baju gue. Pokoknya pamer lagi. Kalau sih pamer lo. Ger. Oh, masih tok kadal, Bro, tuku ki. Oke, lo gue gimana? Nah, coba jajal. Lu bisa enggak bahasa Indonesia? Bisa. Kamu pakai bahasa Indonesia ya? Iya. Namamu siapa? Lutfi. Lutfi panjangnya? Lutfi Triwiyutar Atsari. Ah, itu sudah Jawa, dari namanya sudah Jawa. Pelan-pelan, Lutfi. Lutfi Triwiyutar Atsari. Yunidar. Iya. Yunidar, coba. Yunidar. Yunidar. Iya. Yunidar ngomong. Yunidar. Bagus. Kamu sekolah enggak? Enggak. Tapi pernah sekolah? Pernah. Dari kelas berapa? Dari kelas 1 sampai 4. Udah. itu kakak bang, itu maaf. Itu jauh itu. Dongkrong terus. Hah? Dongkrong terus. Dongkrong tuh apa? Dongkol. Gak naik kelas, gak naik kelas. Gak naik kelas di kelas 4. Di kelas 4, berapa tahun gak naik kelas? Udah 4 tahun ini. 2 tahun tapi gak sekolah apa sih? Setahun, 10 lebih. Belum ada 4 tahun gak sekolah. 3 tahun. Mosok, 2 ya. Tahun perasaanku. Berarti harusnya kamu ini kelas berapa? Harusnya sekarang? Kelas 6 ya? Kelas 1 SMP harusnya ya? Berarti 3 tahun ya? 3 tahun. Oh, berarti kelas 4 gak naik? Enggak. Masih sekolah itu? Masih. Gak naik lagi 2 kali berhenti? Enggak. Gini bang. Wih, sesila. Ini ya. Iya. Lu asalnya. Kelas 1 enggak naik kelas. Kelas 2 enggak naik kelas. Kelas 3. Kok bisa? Tapi kan naik. Sebentar, kelas 1 enggak naik kelas, kok bisa masuk kelas 2 enggak naik kelas? Gimana ceritanya? Kak 1 enggak naik kelas, kelas 2 enggak naik kelas. Kan enggak naik kelas enggak bisa ke kelas 2. Jadi bisa-bisain, Bang, kan ada tangga di atas. Raupil. Kelas 1 enggak naik. Ya. Tahun depannya naik. Naik. Oke, kelas 2 terus setahun. Kelas 3. Bentar dulu. Mana, Bang? Kelas 2 enggak. Mana ke mana, Bang? Itu. Ke mana? Kita mah di sini aja gitu. Iya kan? Ya. Tos dulu. Balik, Bang. Balik piye? Kebalik. Ah, enggak bisa nih. Enggak boleh pakai bahasa Jawa. Iya, gue tahu, kesupen. Kesupen apa? Lupa, Bang. Kamu itu kagak bisa. Kamu ajari aku bahasa lu gue lah. Gue ngajari kamu bahasa Jawa gitu. Oke, kalau itu mau lu. Coba. Oke, kalau begitu maumu. Slebel. Terus kelas 3 enggak naik. Naik, Bang. Naik ke kelas 3, kelas 4-nya enggak naik udah. Berarti 3 tahun kamu enggak naik. Iya. Kok bisa? Gurunya goblok itu. Aduh, kok bisa lo? Kok bisa? Kok nyalahkan guru? Kamu emosi sama gurunya ya? Kamu kagak dinaikin ya? Gak dinaikin itu, jangan salah gurunya goblok itu. Ya gak bisa. Gak bisa gitu. Kamu bilang goblok, gak boleh gitu. Lah kan gak dinaikin gua, Bang. Ya tapi kan harusnya introspeksi diri, apa yang salah dari diri kita. Gak ada salahnya, Bang. Ujian gimana? Bisa jawab gak? Hah? Bisa jawab? Bisinya nol. Hah? Nol bisinya. Nilainya nol. Iya. Tapi sekolah terus gak pernah bolos? Iya. Tapi aku waktunya pelajaran, Bang. Gua tidur di apa? Sama meja itu, di bawah meja. Bawah meja? Iya. Lu tidur di situ? Iya. Kenapa jaluk munggah? Kenapa jaluk munggah? Bisa, weh. Gimana, Bang? Kok menyalahkan guru kamu? Itu gurunya bisa, goblok, Bang. Kok kamu yang tidur masa gurunya yang goblok? Udah, selain mungkin di pendidikan gagal, apa kemampuan lu yang lain? Itu akhirnya capek sekolah berhenti. Iya, capek gak naik-naik. Berhenti sekolah? Iya. Gurunya capek gak gurunya?
Gurunya capek enggak, guru? Capek. Waktu kamu berhenti apa respon gurunya gimana? Kenapa? Ya, disamperin lo sama gurunya di rumah lo. Gitu. Samperin. Tapi udah terlanjur kecewa ya lo, kakak Nina? Kecewa banget, Bang. Lu kenapa sih kecewanya kalau boleh tahu? Apa itu teman-teman gue udah kelas 6, gue masih kelas 4, Bang. Itu. Lu dicengin sama mereka? Iya. Apa cengannya mereka? Ya goblok. agak lemes. Lu kurang tuh ngomongin gurunya goblok. Enggak apa-apa. Eh, kamu merasa pintar apa goblok? Goblok. Ya makanya sekolah. Pintar. Tapi ya udahlah. Ya. Pendidikan, karena Albert Einstein juga berhenti sekolah dulu. Iya. Tapi juga enggak ngeraktor. Apa, Bang? Gue bisa beli sepatu Jordan, Bang. Oh, udah sepatu. Wih, keren. Oke, kelas 4 SD berhenti ya. Terus kerjaan apa pertama kamu? Traktor. Langsung traktor itu? Berapa lama kamu berhenti sekolah terus traktor? Itu saya dari kecil udah traktor. Berarti sebelum berhenti sekolah juga traktor udah? Udah. Disuruh siapa? Apa pengen sendiri, mau sendiri. Kenapa? Ya lihat enak dapat duit. Ya tapi kan nggak ada kepikiran main dulu kan, teman-teman pada main. Enggak, kalau main apa DC apa goblok kan lo. Ya karena nggak naik itu. Ya oh nggak mau antemin. Enggak, masih sabar gue, Bang. Sabar lu. Iya teman-teman pada bilang lu goblok gitu ya. Makanya dia main sama anak gede ya? Makanya enggak seperantara dia. Oh, kamu enggak seperantaran? Main malah gede-gede. Aku si teman-teman kampung tuh main sama kita-kita malah. Oh, gitu. Iya, si teman-teman lu ngomongin kamu goblok gitu ya. Maksudnya susah memang kalau berteman sama orang yang jujur gitu. Jangan gitu, Bang. Enggak bercanda. Gemes enggak kan? Enggak, bercanda. Gemes enggak kan sampai hari ini? Ya? Hah? Gemes enggak? Gemes. Pakai kenal wis gemes sih. Nyebelin nih. Nyebelin. Putra enggak pintar, kamu pintar. Pintar. Cara ngomongmu bagus. Pintar apa goblok gua? Lu pintar lu. Pintar. Gua yakin lu pintar. Iya. Karena enggak semua kepintaran itu kecerdasan diukur dari kesekolahan. Ada juga yang enggak dari sekolah. Gitu ya. Iya, banyak ilmu yang enggak dipelajari di sekolahan terus dipakai buat kerja banyak. Contoh apa? Komunikasi. Kamu dulu sekolah gak, Bang? S1 aku asu. Coba ada nyawa ini. Kuliah dia, kuliah sampai kuliah. Sekolah sampai kuliah. Oh, berarti kamu mana ya, Bang? Kalau kamu enggak kerja, Bang? Kamu enggak kerja, Bang? Ya gimana? Susah nyari kerjaan. Gak kan gitu. Makanya kalau sekolah dapat ijazah buat lamar kerjaan. Hah? Susah, Bang. Iya, ya. Pintar dia. Kerja dulu. Dari kecil. Sekarang nanti bisa nabung gitu, Bang. Pas nanti teman-temanmu Pak baru nyari kerja, kamu udah punya usaha. Udah. Wah. Keren. Mana, Bang? Hah? Mana? Mana apanya? Gimana? Wis, kita kayak MLP. Keren. Mana? Ini lagi deep talk ini. MLP. Keren nih. Wis, masuk, Bro. Mas ya lo TikTokane masuk ya? Iya, aja ngrekoti ngono ta. Jaket tak e SNM sing ijo iku jeneng. Sing nguni sampean ki ono cilik. Ya mangan tak ana iki SNM. SNM. Ini podcast nih, Mas Arif. Iya. Ini podcast ini. Wong kenang rejo sing outfit-e branded tok ya. Betul. Nih, Andi Zara. Temen-temenmu nopek kali. Iya. Temen-temenmu yang sekarang yang ngajain kamu goblok, enggak naik kelas. Dia enggak punya baju ini, Bro. Ya gitu. Iya. Ya apa? Masih gua pamerin besok. Pulang ke kampung. Apa? Tapi ini rumah kamu dijual, belum bisa beli ini. Bisa. Kan di sana kan enggak ada, Bang. Iya benar. Harus ke Jakarta dulu. Iya. Kan beli tiket dulu. Iya, Jakarta kan pakai uang. Benar. Bisa torok itu. Apa? Bisa torok. Tekor. Tapi lu semangat ya. Semangat. Emang cita-cita lu apa sih? Pengennya jadi apa? Petani, Bang. Di situ deh, bentuk situ yang nggak bisa ya. Kita udah tanya bertani pokoknya yang bertani, Bang. Bertani traktor. Pengen jadi yang lain. Enggak. Apa yang membuat kamu pengen jadi
petani. Hobi traktor. Kan traktor bang, gue nggak sekolah. Tapi jangan minder. Tau minder nggak? Nggak. Minder bro, minder bro. Minder dia apa mas? Torok bro. Ya. Minder itu malu, malu. Nah, minder itu jangan malu. Sama. Isin. Buktikan. Jangan isin. Nggak sekolah itu bukan sesuatu yang buruk. Oh, udah kejadian, udah semangat. Kamu bisa menata masa depan dengan baik. Kan kalau alasannya kalau cowoknya cowok bangsat. Gelembak. Piye piye? Cowok ya? Cowok. Hmm. Kan cowok kan rak wis gede. Kan gak ro cita-citanya apa? Iya, maksudku kayak saya iki aja mu alasan aku gak sekolah, gak usah rono, gak usah. Nek kowe ape rono gak nek masalah gak sekolah apa gak sekolah. Nek kowe gelem ning ndi kok rono. Beda di apa? Aku gak iso kok kayak gak sekolah. Iso. Kowe kok ndi, Bang? Ya golek no. Iya cara nih golek. Tak gue wasak aku rak golek. Mantep kok. Nderaimu. Yang golek, waduh gak digolek. Lah iya ora golek aku tak gotrek sesuk. Berarti yang bener apa? Kerja. Kerja. Oh, ngono. Uang bang. Gitu. Kalau golek ngono, aku tak gotrek limo, Mas. Hmm. Bang. Wangel mental buruh ini. Joy, mindset-e lho, mindset-e. Ro mindset gak? Kak. Pikirane harus jauh ke depan. Ngono ya. Iya, ojo kerja tok. Nyoso ben aku bayaran Jakarta mana? Ya, dia ya. Bayaran mana? Di Dua Kreasi bayaran dia. Bayaran. Bayaran. Kita tapi bayarannya paruan ambek Andi tapi. Mm-mm. Andi sing bayar tiket ngono-ngono. Ya. Saya. Ini ada nasihat terakhir. Iya, nasihat terakhir. Buka ombo-ombo. Jangan mengerjakan sesuatu dalam rangka mencari uang. Ya. Kayak kamu kerja. Iya kan? Dalam rangka mencari uang. Kalau kamu melakukan sesuatu mencari uang, niscaya akan sedikit mendapatkan uang. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu karena kamu suka, kamu jadi ahli di bidang itu, uang akan datang ke kamu. Kamu yang akan dicari. Kamu yang akan dicari sama uang. Gitu. Mudeng orang ini. Mudeng. Iya. Hebat bro. Ini kancamu sing sekolah rung tahun dungu iki, sumpah. Kayak ben goblok. Ada lagi teman. Berarti nek kene traktor tuh wis seneng-seneng wae happy udah tuju ta. Aja mikir no duit. Ya cuma ngono, kok nek dolar abang. Wah, kagak. Ya teman-teman, terima kasih. Dolar abang enggak ngerti wujud tok. Heeh. Terima kasih teman-teman. Nah, cukup closing. Closing, terima kasih. Sekian podcast hari ini dengan bintang tamu orang yang sangat super sekali. Kita video ini akan menjadi saksi entah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bagaimana nanti hidupnya Lutfi. Oh, iya, video apakah ini masih video ini di Mas Arif Alfansa ya nanti ditonton kalau 15 tahun lagi. Tolong teman-teman yang nonton 15 tahun lagi yang masih hidup tolong nanti Instagramnya kalau masih ada digempur Lutfi ya. Ini okay. Kamu dulu jadi apa dia? Terima kasih. Kano.